Tidak ada salahnya menyimpan impian kerana ia boleh menjadi satu pendorong untuk kejayaan suatu hari nanti. Selamat menonton i-SME dan saya Maya Karin akan membawa anda untuk melihat bagaimana impian dan harapan seorang usahawan untuk membina sebuah kolej perubatan menjadi satu kenyataan. MURNI International merupakan syarikat yang menguruskan Kolej Kejururawatan MURNI, iaitu sebuah kolej yang menawarkan peluang pendidikan peringkat diploma dalam dua bidang utama, iaitu bidang kejururawatan dan juga pembantu perubatan. Kolej ini telah ditubuhkan pada 1 hari bulan Julai 2003 oleh Ridwan Shoaib dan Abdul Rahman Dali. Ketika itu, ianya bermula di Az-Zahra Islamic Medical Center di Bandar Baru Bangi dan kemudian pada tahun 2005, kolej ini telah berpindah ke Bandar Putra Nilai. Memandangkan kolej MURNI adalah untuk menghasilkan jururawat yang terlatih dan profesional, maka kolej ini telah menyediakan kemudahan yang lengkap untuk proses pembelajaran dan latihan dengan program-program yang ditawarkan. Untuk membuktikan komitmen sebagai sebuah kolej yang mementingkan kualiti, pihak kolej telah menyediakan kemudahan makmal dan peralatan hospital yang lebih lengkap dan canggih. Manakala perpustakaan pula dipenuhi dengan pelbagai buku dan bahan rujukan yang terkini. Selain itu, selaras dengan perkembangan teknologi terkini, makmal komputer dan kemudahan Wi-Fi 24 jam juga disediakan di kolej ini. Dan kini, Kolej MURNI boleh berdiri dengan lebih megah dengan terbinanya sebuah kampus baru yang terletak di Putrajaya. Dengan terbinanya kampus seperti ini, sudah pasti Kolej MURNI akan terus membuktikan komitmen dan tanggungjawabnya melahirkan insan yang terlatih dan terpelajar dalam bidang yang diceburinya. Kolej MURNI telah diasaskan oleh Ridwan Shoaib yang juga merupakan ketua eksekutif kolej ini. Bagi Rizwan, sudah menjadi impiannya membina sebuah kolej yang mengutamakan kualiti yang tinggi agar para pelajar yang dilahirkan mampu menggalas tugas dan tanggungjawab yang lebih mencabar apabila bekerja kemudian nanti. Boleh cerita sedikit tentang latar belakang Tuan sebelum menceburi bidang ini? Selepas saya tamat belajar daripada universiti, saya kerja dengan satu construction company di Kelang selama 3 tahun. Dan selepas itu saya join Universiti Multimedia di Melaka pada masa itu. Jadi pengalaman saya bersama dengan Universiti Multimedia di peringkat awal penubuhan sehingga 8 tahun pengalaman di sana memberikan satu inspirasi lah kepada saya untuk saya mempunyai institusi sendiri. Dan pada tahun 2003 saya resign daripada Universiti Multimedia dan saya tubuhlah Kolej MURNI ini pada tahun 2003. Apa yang membuatkan Cik Rizwan berminat untuk menceburi bidang pendidikan, pendidikan perubatan khususnya? Industri pendidikan ini adalah satu industri yang berkembang. Kalau kita lihat, walaupun keadaan ekonomi macam mana pun, pendidikan ini still diperlukan oleh setiap negara. Dan kita pun sebagai seorang individu, kita perlu pendidikan. So dengan itu, saya memilih pendidikan ini sebagai satu industri yang saya ceburi. Dan saya amat yakin, industri ini akan terus berkembang dan tidak mempunyai apa-apa masalah untuk kita meneruskan perniagaan di dalam pendidikan ini. Keperluan menyediakan khidmat kesihatan yang baik serta pentingnya pendidikan dalam pembangunan merupakan antara dua faktor utama mengapa Ridwan menumpukan perhatian pada bidang perniagaan. Sudah tentu terdapat pelbagai cabaran ketika bermula perniagaan. Boleh kongsikan sedikit pengalaman sendiri? Walaupun modal tak ada, kemauan tu ada, saya tidak berfikiran supaya saya balik untuk makan gaji. Saya nak menjadi seorang usahawan. Jadi apa yang saya buat adalah saya mohon untuk menghadiri satu kursus. Alhamdulillah lulus kursus itu. Dan selepas daripada itu, saya memohon daripada pihak MARA untuk mendapatkan sedikit seed capital untuk saya mulakan perniagaan. Dan di sanalah saya diberi harapan kalau you nak jadi usahawan, you kena buat seperti apa yang kita rancang dan you kena teruskan. Alhamdulillah selepas daripada proses itu peringkat awal, saya bersyukur sangatlah kerana Allah izin kepada saya dan saya dapatlah laksanakan apa yang saya idamkan peringkat awal itu. Daripada sebuah pusat perubatan kini, dengan terbinanya sebuah kampus yang lebih lengkap dan luas, Kolej MURNI bersedia untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cemerlang kepada para pelajarnya.
Boleh ceritakan sedikit tentang kolej yang didirikan di Putrajaya? Apakah kemudahan yang disediakan? Kampus Putrajaya adalah kampus baru kami. Di sana kita menyediakan 4 tingkat blok akademik. Dari segi kemudahan yang kita sediakan adalah kemudahan pembelajaran kepada pelajar, termasuklah library. Okay. Kita ada makmal, fizik, biologi, chemistry dekat sana, dan juga kemudahan-kemudahan computer lab kepada pelajar, dan juga semualah yang perkara-perkara yang berkaitan dengan pembelajaran para pelajar. Dari mana tuan dapat bantuan untuk membiayai perniagaan, untuk membangunkan lagi perniagaan tuan? So, pada peringkat awal itu, setelah kita berpindah daripada Bangi ke Putra Delight ini, kita mendapat pembiayaan daripada SME Bank. So, pembiayaannya adalah berbentuk pembelian fasiliti kita dekat sini di peringkat awal itu. Jadi pihak bank telah pun memberikan kemudahan ini kepada kita supaya kita dapat beroperasi di dalam industri pendidikan ini dengan lebih baik dan lebih sempurna. Jadi package ataupun yang disediakan kepada kita tu bermula daripada sesi perundingan sehinggalah kita berjaya mendapat kelulusan dan sehinggalah kita dapat melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan seperti yang telah pun diberikan perjanjian di dalam pihak bank. Dalam perniagaan, kita kena berani untuk membuat sesuatu keputusan. Manakala sikap keraguan boleh membuatkan kita tidak berganjak. Itulah sebabnya Rizwan sentiasa mengintai peluang untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Apakah usaha yang bakal dilakukan untuk terus bersaing dengan kolej lain? Kualiti merupakan satu tonggak utama yang kita perlu kena lihat. So, tidak kecualilah dengan kita. So, aspek pendidikan yang berkualiti itu akan menentukan masa depan kita. Kita mesti kena pastikan program yang kita tawarkan itu mestilah berdasarkan kepada keperluan pasaran. Yeah? Jadi, graduan kita yang keluar ini dari segi keboleh pasaran graduan itu adalah tinggi. Okay? Dengan program yang kita bina ini, kita mestilah memahami bahawa sumber manusia yang kita keluarkan itu adalah untuk memberikan sumbangan mereka semula kepada negara kita, dan selain daripada itu, selepas mereka tamat belajar, mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Selepas ini, kita melihat bagaimana pengalaman tetamu kita menuju ke puncak. Luas perjalanan, banyak pengalaman. Bagi Rizwan, pengalaman untuk ke beberapa buah negara yang terkenal dalam bidang pendidikan perubatan adalah satu perkara yang sangat berharga pada dirinya. Encik juga buat satu lawatan ke India dahulu? Ya, saya melawat India pada tahun 2010. Pada masa itu, saya menghadiri satu seminar perubatan forensik di sana. Apa yang saya nak kongsi di sini adalah sebuah bangunan yang berusia 365 tahun daripada sekarang. Bangunan itu dibuka pada tahun 1648. Bangunannya bernama Taj Mahal. Dengan keadaan tidak ada teknologi di sana, mengambil masa 22 tahun, bangunan Taj Mahal yang ketinggiannya 551 kaki dapat dibina. Untuk kita sebagai seorang usahawan ini, kita mestilah ada kesungguhan di sana untuk membina sesuatu kejayaan. Tidak ada jalan pintas untuk kita berjaya. Jadi saya sebagai seorang usahawan, saya amat teruja dengan bangunan Taj Mahal ini. Dari segi kesungguhannya, apa yang saya dapat adalah untuk membina organisasi saya ini, saya mestilah kena bekerja bersungguh-sungguh. Okay? Walaupun mengambil masa yang lama, untuk membina sebuah empire, tidak ada jalan mudah. Dan di sanalah binanya sebuah tamadun. Ya, tidak ada jalan mudah untuk kita berjaya. Sebagai seorang yang sentiasa bergerak aktif, Rizwan menggemari aktiviti luar dan juga yang lasak. Beliau pernah terlibat dalam sidang video yang pertama di Gunung Kinabalu. Pencapaian itu mendapat pengiktirafan Malaysian Book of Records. Bagaimana dengan pengalaman semasa sidang video di Gunung Kinabalu? Oh, ini satu projek yang menarik. Program ini kita laksanakan bersama dengan regimen 514, Regimen 502 di Selangor, dan dengan kerjasama bahagian pasukan simpanan tentera darat. Cuba bayangkanlah kita mengadakan first live video conferencing daripada puncak Kinabalu ke TV3. Di sana kita dapat Malaysia buat rekod. Yeah? So saya berjaya membawa
rakan-rakan daripada pasukan askar hutan yang naik ke atas Gunung Kinabalu seramai 70 orang. Okey, dan sehingga sekarang ini saya dah 6 kali dah naik Gunung Kinabalu. Jadi semangat yang ada di sana adalah kita nak bagi tahu kepada usahawan ni dan saya sendiri, apa pun yang kita buat, kita mesti kena buat bersungguh-sungguh. Okey, untuk nak mendapatkan pengiktirafan Malaysia buat rekod bukan satu benda yang mudah, dan kita laksanakan program ini dalam tempoh 3 hari. Saya terlibat dengan Askar Hutaniah ni bermula apabila saya belajar kat universiti dulu. So, selepas daripada saya tamat belajar, saya masih lagi aktif di dalam pasukan Askar Hutaniah sehingga sekarang ni lah. Di dalam kursus-kursus ni saya dapat 3 kali best student. Satu kursus pegawai staf rendah, yang kedua kursus ketua company, yang ketiga adalah kursus pegawai kanan angkatan tentera. Saya juga minat dengan penulisan buku Askar Hutaniah. Ini adalah buku yang saya tulis, buku yang pertama yang bertajuk Askar Hutaniah Berkhidmat untuk Negara, yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Masa itu beliau adalah Menteri Pertahanan Malaysia. Okey, ini buku pertama saya yang mengisahkan tentang semua pasukan Askar Hutaniah di seluruh Malaysia. Ini adalah buku yang kedua yang saya tulis yang bertajuk Dokumentasi Bergambar Jubli Emas Regimen 502 Askar Hutaniah. So, buku ini sempena sambutan 60 tahun Regimen 502 Askar Hutaniah di Selangor, dan dia pun telah pun dilancarkan pada tahun 2012. Jadi begitulah hubungan saya ni, walaupun kita secara officialnya kita menguruskan institusi pendidikan, dan secara minat dan hobinya kita masih lagi berada di dalam pasukan angkatan tentera. Difahamkan yang tuan sering membentangkan pelbagai kertas kerja di universiti ataupun institut pengajian tinggi yang lain. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Selepas saya mendapat anugerah tokoh usahawan itu, saya sering dijemput oleh pihak-pihak universiti untuk membentangkan ataupun perkongsian saya lah sebenarnya, perjalanan saya sebagai seorang usahawan yang berjaya. Saya juga dijemput oleh universiti-universiti di Thailand dan juga di Indonesia, dan juga saya terlibat jugalah dalam presentation di peringkat ASEAN. Saya mengenali Cik Ridwan ini dari peringkat awal. Di waktu itu saya bertugas di Hospital Pusat Rawatan Azharah Bangi. Pencapaian dan kemajuan yang dilalui oleh MURNI Nursing College agak pesat, di mana dulu dalam tahun 2004 yang kami bermula di Bandar Baru Bangi dengan satu short lot saja, dan sekarang kami sudah ada bangunan sendiri dinilai. Peringkat mula dulu student hanya ada 30 orang saja, dengan tenaga pekerja kurang daripada 10 orang. Dan sekarang tenaga pekerja sudah ada 110 orang, dan student kita boleh ambil satu kali intake tu 300. Jadi saya rasa bangga dengan kemajuan yang dicapai oleh MURNI Nursing College. Bagi saya, pembelajaran yang saya dapat di MURNI Nursing College banyak membantu saya di Hospital Islam Azharah, di mana apa yang saya belajar ini ada berkaitan dengan tempat saya bekerja. Saya belajar selama ni memang banyak membantu, di mana College MURNI banyak mengajar saya mengenali iaitu jenis penyakit, jenis ubat, dan juga saya tahu rawatan yang intervensi yang perlu saya tahu untuk sebagai seorang jururawat Islam di Malaysia inilah. Cik Ridwan merupakan seorang CEO yang lemah lembut, mempunyai attitude yang sangat boleh dibanggakan kerana dia mempunyai azam yang sangat tinggi untuk masyarakat yang di sekeliling perlu menjadikan Cik Ridwan ini sebagai contoh. Hubungan dia dengan pelajar-pelajar di kolej amat rapat. Tak kiralah apa sahaja aktiviti yang dianjurkan, Cik Ridwan akan bersama-sama dengan kami untuk meraihkan aktiviti tersebutlah. Saya mula bertugas di College MURNI semenjak College MURNI ditubuhkan, iaitu pada tahun 2004. Masa itu hanya dengan 30 orang pelajar sebagai clinical instructor. Saya kagumlah dengan cita-cita dia. And dia adalah seorang yang ada vision. Ya, dia seorang yang rendah diri. Ya, saya rasa senang bertugas dengan College MURNI ini. Dia sebagai CEO lah, majikan saya. Saya rasa bangga daripada kolej yang kecil, daripada 30 intake sampai 300 setahun. Saya rasa sangat bangga dengan pencapaian kolej MURNI ini. Ya, idea asalnya terbit untuk mewujudkan
khusus ataupun College Azhara ni ialah apabila kita melihat kesukaran untuk mendapatkan tenaga kerja khususnya para jururawat. College MURNI ya, diwujudkan untuk melahirkan jururawat yang sesuai yang kita harapkan dapat memberi khidmat yang terbaik di dalam dalam klinikal. Dan antaranya cabaran kita adalah di sisi sudut keuangan dan sebagainya. Pencapaian College MURNI ini tidak dapat disangkal lagi, telah menunjukkan prestasi yang sangat memperangsangkan sehingga pada saat ini kita lihat satu progression yang sangat baik. Di peringkat kementerian sendiri pun mengiktiraf kita College Bumi Putra yang melaksanakan rancangan-rancangannya mengikut rancangan ataupun business model yang kita rancang dari awal lagi. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT atas pencapaian itu. Impian Rezwan bukan tercapai dengan sekadar melihat bangunan megah berdiri di Putrajaya. Rezwan masih lagi membina impian baru untuk dirinya. Bukannya mudah untuk mendapat gelaran usahawan yang berjaya. Namun, ada masanya di mana gelaran itu akan membuat seseorang itu lupa diri dan akhirnya mengorat jalan kegagalan. Apakah pegangan Encik Ridwan untuk terus berjaya? Kita dapat tahu bahawa sesuatu kejayaan itu memang memerlukan satu pengorbanan yang panjang dan pengorbanan yang besar. Kalau kita lihat, dalam hadis ada sebut 90-10 rezeki itu daripada hasil perniagaan. Tetapi bagi saya sebagai seorang usahawan, 9/10 itu adalah usaha yang kita kena lakukan. Okay? We do the best, Allah will do the rest. Alhamdulillah, apa yang kita nampak sekarang ni daripada hasil yang kami sama-sama lakukan sebagai sebuah organisasi, daripada ground zero sampailah sekarang kita mempunyai sebuah kampus yang cantik. Alhamdulillah. Dalam usaha melahirkan tenaga profesional yang mahir, Ridwan berbangga dengan pencapaian para graduan yang telah dilahirkan oleh College MURNI. Bagi Ridwan, usaha yang dilakukan oleh MURNI College bukan sahaja telah membuka peluang pekerjaan, tetapi juga membuktikan yang Malaysia mampu memberikan tahap kejururawatan yang boleh dibanggakan. Apakah latihan praktikal yang diberikan pelajar-pelajar semua? Hasil pembelajaran yang kita ada dengan menggunakan kurikulum yang telah pun ditetapkan oleh kementerian itulah sebenarnya kita mempunyai jururawat yang tinggi tahap kompetensinya. Macam kita dekat sini, kita bayangkan pelajar itu kita ambil lepasan SPM. Datang ke college dalam masa 3 tahun, kita nak tune dia daripada seorang pelajar SPM, 3 tahun akan menjadi jururawat. Itu bukan satu usaha yang mudah. Dan modul kita adalah 50% dia berada di dalam kelas dan 50% lagi dia terpaksa menjalani latihan klinikal di hospital. Okey, dengan kaedah ini kita berjaya melahirkan seorang jururawat terlatih yang kompeten. Dan bagi saya, dari segi graduan College MURNI ini, bagi saya top lah dekat Malaysia. Graduan kita sebelum tamat belajar lagi, orang dah ambil kerja. Alhamdulillah. Difahamkan adalah satu impian Cik Rizwan untuk melihat college dinaik taraf sebagai sampailah ke universiti. Ini adalah impian seluruh warga college sebenarnya. Selepas kita telah melepasi cabaran-cabaran yang kita telah lalui 7-8 tahun yang lepas, adalah menjadi impian kami. Satu hari nanti kami ingin melihat sebuah universiti terbina. Fasa 2 pembangunan nanti, kami akan bina kemudahan-kemudahan lain di kampus baru, termasuklah kemudahan asrama kepada pelajar, penginapan kepada pelajar dan juga kepada staf. Ke arah universiti ini kita ada lagi program-program lain. Okey, dan akan kita bina nanti fakulti-fakulti barulah, termasuk fakulti pengurusan perniagaan, perkawanan, hospitality, pelancongan, foundation studies dan juga program-program lain yang mempunyai permintaan yang tinggilah di Malaysia ni, insya-Allah. Itu adalah impian dan hasrat kami semua. Segala usaha yang dilakukan oleh Ridwan adalah daripada keikhlasan dari hatinya. Beliau inginkan kejayaan dalam perniagaan dan dalam masa yang sama juga beliau telah memberikan pelbagai sumbangan kepada masyarakat. Dan apakah tanggungjawab korporat yang telah dilakukan oleh MURNI College? Selain daripada pendidikan di dalam bilik kuliah, pelajar-pelajar kita juga diberikan penekanan tentang kemahiran insaniah, di mana mereka terlibat dalam masyarakat luar.
Contoh program yang kita adakan adalah program khidmat masyarakat di rumah orang-orang tua, anak-anak kelainan upaya. Dalam bulan puasa, kita bersama-sama dengan warga emas berbuka puasa. Kita memberikan khidmat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Pihak kolej bersama-sama dengan pelajar keluar untuk memberikan program sebegini bersama dengan masyarakat untuk membina masyarakat yang lebih sihat. Dan anugerah yang pernah diterima, boleh ceritakan sedikit? Alhamdulillah, saya telah pun dianugerahkan sebagai tokoh usahawan berjaya di peringkat UUM oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Halim yang di-Pertuan Agong sekarang ini pada tahun 2009. Jadi kita melihat di sini kepentingan pengajian kita di peringkat universiti itu untuk kita gunakan masa kita mencari kejayaan. Jadi saya telah membuktikan kepada masyarakat bahawa apa yang kita belajar dulu sebenarnya kita boleh laksanakan di luar. Kali ini saya ingin menyentuh berkenaan dengan penyediaan rancangan perniagaan yang mana ianya penting terutama untuk syarikat ataupun firma yang baru ditubuhkan. Kenapa perlu ada business plan ataupun rancangan perniagaan ini? Ia sebenarnya adalah untuk menjadi panduan ataupun asas dalam memastikan syarikat ataupun entiti perniagaan bermula dengan betul dari segi pemilihan jenis perniagaan itu sendiri dan seterusnya beroperasi mengikut plan ataupun strategi perniagaan yang telah pun ditetapkan. Dalam rancangan perniagaan, biasanya ia menjelaskan berkenaan dengan perancangan kewangan, aspek pengurusan, aspek pasaran dan juga beberapa perkara lain yang penting. Ini semua perlu digariskan di dalam rancangan perniagaan. Usahawan itu sendiri perlu menyediakan rancangan perniagaan kerana apabila berurusan dengan bank terutamanya, bank akan menilai rancangan perniagaan itu daripada sesi wawancara ataupun pembentangan yang dibuat oleh usahawan. Jadi apabila usahawan gagal untuk menjelaskan ataupun untuk menerangkan berkenaan dengan perniagaan mereka sendiri, jadi itu akan menyebabkan timbul keraguan sama ada usahawan benar-benar mampu untuk menjalankan perniagaan tersebut dan sama ada mereka boleh mengambil tanggungjawab apabila diberikan pembiayaan. Membina sebuah kolej perubatan adalah satu usaha yang sangat berani. Dan dengan adanya sifat keberanian, keikhlasan serta bijak mengatur strategi telah membuat Rezwan Shoaib seorang usahawan muda yang berjaya. Jadi pastikan untuk terus bersama kami dalam episod-episod akan datang dalam rancangan i-SME bersama saya, Maya Karin. Sampai jumpa lagi.